Jadi lumayan lama ya kami bertiga itu udah jalan masih sekitar 4 bulan lalu karena kesibukan pekerjaan. Jadi baru malam ini kembali saya hunting lagi dengan mereka berdua. Lalu terakhir kalau nggak salah 13 poin kami kumpulkan dalam satu malam ya. Malam kami pulang jam 5 pagi, start jam 10. Jadi malam ini kami bertiga kembali hunting. Tinggal sebentar di mana lokasinya nanti senior-senior yang tentukan. Jadi sahabat tangkap penasaran dengan perburuan kami malam ini, tentunya tetap terus stay di channel Opo Ucup. Jadi ada Body Hunter, ada Cuan Hunter. Jadi kami bertiga, tandem lama. Istilahnya begini, kami bertiga ini, CLBK, cinta lama bersemi kembali. Asik, dalam perburuan sama tempur. Jadi semoga malam ini kami bertiga mendapatkan hasil yang memuaskan seperti yang lalu-lalu. Jadi sahabat Hunter, perlu kita jelaskan juga, di waktu lalu ada yang DM sama saya. Jadi mereka bertanya, tikus kok sering berburu tikus ekor putih, tikus hutan. Jadi mereka samakan tikus hutan dengan tikus rumah. Jadi sahabat semuanya perlu diketahui bahwa tikus hutan dan tikus rumah itu beda ya. Jadi jangan sampai ada yang salah kaprah bahwa tikus rumah dengan tikus hutan itu sama. Jadi beda, jenis makanannya aja beda, dagingnya juga beda. Jadi tentunya kalau untuk tikus hutan itu daging itu lebih kenyal ya, lebih enak. Tentunya itu tikus hutan itu kami makan ya, tapi kalau tikus rumah nggak kami makan. Tentunya kalau tikus rumah itu pastinya baru lihat aja menjijikan ya. Tapi kalau untuk tikus hutan itu dagingnya lumayan enak. Kalau di daerah kami Minahasa, di daerah Minahasa tentunya itu adalah makanan sudah turun ikan yang turun temurun ya. Dan cara masaknya juga unik. Pakai rica, bumbu rica, dibikin pedas agar enak untuk dimakan. Jadi saya juga belum review ya mengenai cara masak tikus ekor putih. Nanti satu waktu saya akan review bagaimana caranya memasak tikus ekor putih. Nanti kedepannya di konten-konten selanjutnya. Jadi saya jelaskan kembali untuk tikus hutan itu beda ya dengan tikus rumah. Jangan samakan. Perbedaannya di ekor. Kalau tikus rumah itu ekornya pendek terus warna hitam. Kalau tikus hutan itu ekornya putih. Panjang terus ekornya putih. Tentunya makanan yang paling lezat kalau di daerah Minahasa kalau tikus ekor putih. Oke sahabat Hunter, kami melakukan persiapan dulu. Tetap ikuti terus channel Opo Ucup. Oke sahabat Hunter, perlu ditambahkan lagi kalau untuk makanannya juga udah beda ya. Kalau tikus rumah itu makan-makan kotoran, sedangkan kalau tikus ekor putih, tikus hutan ini makanannya cuman daun bambu, buah-buah, pokoknya semua jenis buah-buahan mereka makan, dan kulit kayu dan juga daun-daun yang ada beberapa daun yang mereka makan. Jadi tidak semua, tidak apa, beda-beda jauh. Makanya dagingnya juga beda, karena pemakan buah dengan pemakan kotoran tentunya beda. Makanya daging tikus ekor hutan itu lebih enak. Makanya untuk di daerah Minahasa itu, kalau lihat makanan ikan tikus ekor putih itu sangat, ya dibilanglah kayak daging lah mereka lihat, karena dagingnya sangat lezat dan enak. Oke sahabat Hunter, ikuti terus channel Opo Ucup. Kita akan melakukan persiapan malam ini untuk masuk hutan. Pasukan tempur siap. Nih ketambahan anggota Hunter Andri. Wede, biasa main keyboard ini, main senapang dia guys. Lihat Hunter.
Ada nih. Tadi udah mau buru kemari buru. Terus kamu nggak di kepala tuh. Sopi canggih lah, tenang kayak santai. Santai. Santai dulu. Enak banget cukur aku ini. Santai di ujung so. Bako yang di ujung nih. Oh, angin. Ada polia di sini. Mana dia so? Ini. Iyo. Nak ada polia no. Kenapa tu besar? Itu tu besar di bawah. Semua ciri setelah gantung kepala ciri dia guys. Kepala sudah selamatlah dia. Kita jajuan pengen atau sudah apa lagi turun tamu nekik sekali ini. Kenapa nangis? Yo batang. Ih, bacaan ulang. Juan, apa sepan pengana? Sepangan apa sih? Sutat teri pengana itu, Juan. Cokna punya. Ajar. Kabal. Nak dapat lihat kemampuan kita. Terima kasih, Pak Awun. Di mana dia? Sudah ada poli apa? Sudah ada poli apa kita? Ciri, sudah. Nah, ciri. Guys, ciri guys. Tuh. Ter. Guys. Ambur peluru guys. Sudah nih. Berus ketuk kuat wajar tol mantap di keren sudah dekat sekali sedikit kelingkang. Oh kacili jo pantas guys. Gross guys itu siang kemarin duduk kacili jo mau dihunter guys. Udah lubang guys. Jadi karena lokasinya lumayan besar lumayan luas. Jadi kami berpisah. Dengan lumayan luas, sangat besar. Malam ini kami memutuskan untuk berpisah. Ada yang sebelah ujung tengah, saya dengan Rujuan posisi di tengahnya. Andre dengan hunter Andre dengan hunter Odi ada di ujung. Jadi kita naik bareng. Tapi cuacanya lumayan ini kabut ya, sama tentu kabut terus hujan. Tapi demi sebuah hobi tetap semangat. Mas Ari. Dari sini kok dia pun ke atas.
Lu mau potong kamari dia ke sana perang odik so. Terlalu sekali. Jatuh guys, ajak hunter, ajak. Ini keras memang ini. Boleh. Pendatang senior ini. Boleh je. Mantap, keren, gerus no. Ini jenis semula ri. Mantap, hunter keras memang. Senior guys, senior guys. Sehingga menyulitkan kami untuk mencari tikus ekor putih malam ini. Di kabut ya guys. Nih, bisa lihat di cahaya senter guys. Kabut terus ada gerimis. Gerimis hujan guys. Jadi malam ini kami berpisah ya. Karena cuacanya lumayan tidak memungkinkan ya. Untuk berburu dari kamar malam ini berpisah. Saya lagi menunggu sahabat-sahabat hunter, di hunter, John hunter. Mereka lagi center-center ya. Ini Odi hunter, John hunter sama Andri hunter. Dia mencari target. Target tikus ekor putih. Aduh. Ada beda ya. Oh kabut, sampai di bawah kabut tebal. Jadi hunter, Andri hunter di sebelah. Oh, ini apa ini? Mana sini, sini, eh. Ah, nak pergi, nak pergi, nak pergi, nak pergi, nak pergi. Nak, nak, nak isi. Oh, ya. Aku duduk ni penuh. Masa kunci menter. Sunai, Pedi. Aduh. Ya, tak ada. Sini dia tadi. Ada peto. Tak serius, serius. Ri, kita semua ambil kamera ini. Serius ini. Nuna, kita semua ambil kamera. Nak pergi, nak pergi. Eh, sana. Kepala, kepala sana di mata. Ah, nak ayo, nak pergi, nak pergi. Kalau mungkin lah kemari, kan? Apa nak ke sini? Aduh, pipai. Masih di situ dia, Dik. Sana lah, oh iya, tuh. Dia tak nak ke sini, ini. Iya, nak pernah ke sini. Terus ke sini. Itu tak nak fokus pada ke sini. Ini tuh. Sini dia tadi.
Kak nggak masuk ajar tadi, Dik. Bagi buan kok. Cek dapat yang di sini dia tadi, dapat dia nih. Naik ke atas. Maka anda lihat dari tadi tuh bau putih sana batang tuh. Coba gas sembarang, Dik. Tembak sembarang supaya dia bergerak. Dia hilang sini kok dia tadi. Oh, mau besar. Jurang sih. Besar ya. Dia anjing piambe. Lebih di situ. Coba gas sembarang, Dik. Di dalang dia no. Nggak pede bingung nama ajar tadi. Hah? Tadi kirim suding suding kamera. Ya, kok mau nih saya kok bisa sih ya.